Halo teman-teman, selamat sore teman-teman ya. Waktunya Baby Mobi seperti biasa teman-teman. Minum susu sore. Ini saya juga ada beli buah sekalian teman-teman. Mobi. Ini untuk Moni sama Mino teman-teman ya. Untuk bermain di taman bermain. Sekarang saya akan membuka buahnya dulu teman-teman. Ini ada semangka, watermelon, dan ini ada buah pepaya mini. Oke, Mabi? Mabi sudah melihat buahnya, teman-teman. Mungkin dia lebih suka pepaya ya. Ini teman-teman. Pepayanya mantap ya, warnanya orange. Mabi? Tunggu, kita potong dulu, turun. Mobi sudah memakannya teman-teman. Ini Mobi ya. Ini Mobi, Mobi. Susu nih, susu. Saya juga akan membelah apa ya teman-teman. Tunggu, Mobi. Sini kita belahkan dulu Mobi. Tunggu Mobi. Kita belah kecil-kecil Mabi. Mabi tidak mau susu teman-teman karena tadi Mabi sudah minum susu ya. Barusan saja Mabi minum susu teman-teman. Ini karena jadwalnya Mabi untuk bermain nanti sama Moni sama Mino teman-teman. Makanya susu tetap saya bawa teman-teman ya. Ini buahnya Mabi. Buahnya ini buahnya Mobi. Eh itu kotor biji-bijinya tuh, kita lihat buah semangkanya teman-teman. Pecah dia langsung deh. Semangka kuning, wow keren teman-teman, wow. Wow, keren. Sangat menggoda, teman-teman, semangkanya nih. Ini ada buah pepaya juga. Kita potong untuk Moni sama Mino, teman-teman ya. Nah. Sebelumnya saya akan mencoba yang dulu, teman-teman. Mobi, Mobi, ini Mobi, Mobi. Sepertinya harus dipotong seperti ini teman-teman ya. Kita ambil isinya aja teman-teman. Seribu semangkanya aja. Ini sangat segar ya. Tuh Mobi teman-teman, saya harus mencoba dulu teman-teman ini buah semangkanya. Terus Mobi, aduh Mobi. Sangat manis teman-teman. Mobi, Mobi gimana nih? Mobi, nanti gak dimakan. Mobi.
Babi ini aneh dia kalau makan buah-buahan, teman-teman. Takutnya nanti mereka nggak makan ini, teman-teman ya. Jadi hanya terbuang-buang gitu. Udah buahnya. Nih. Susu nih. Nih. Babi. Mobi. Saya mau menyampaikan kepada Nyonya Holly Conrad, teman-teman, dan Nyonya Ella Taub, donasi yang mereka berikan untuk pembelian tas kucing itu, saya sudah memesankannya, teman-teman, tapi belum datang, teman-teman ya. Karena barusan sudah 2 hari saya memesan itu tasnya. Nanti saat tasnya datang, kita akan langsung pergi ke hutan, teman-teman. Mungkin besok pun saya akan pergi membawa Mobi, Moni, dan Mino ke hutan ya untuk bermain, teman-teman ya. Walaupun tasnya belum datang. Nanti paling lambat 4 hari lagi tasnya akan datang, teman-teman. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Nyonya Holly Conrad dan Nyonya Ella Taub yang telah membantu saya untuk pembelian tas kucing untuk Mobi, teman-teman, agar Mobi tidak terkena angin saat kita membawanya berjalan ya. Ini apa nih? Dia suka main itu, teman-teman. Susunya enggak mau, Mobi? Mobi sudah lihai dan melompat ya. Sudah lihai melompat ya. Ya? Ini apa nih? Jangan, itu biji. Itu Moni. Moni sama Mino sudah memanggil-manggil tuh, teman-teman. Karena seperti biasa, pintunya saya tutup, teman-teman. Nah, dapurnya saya tutup. Ya kalau dia mendengarkan suara saya, dia pasti akan seperti itu, teman-teman ya. Mobi. Buahnya nggak mau nih, Mobi. Pepaya nih. Pepaya nih. Pepaya. Pepayanya mau dikupas dulu, teman-teman ya. Bagus. Pisau nih ya. Mobi. Mobi sudah mulai nakal sekarang, teman-teman. Dia gangguin aja nih ya. Dia tidak mau minum susunya lagi, teman-teman. Dia mau lompat-lompat seperti ini, teman-teman ya. Ya, oke lah, teman-teman ya. Mobi tidak mau meminum susunya dan tidak mau makan buah, teman-teman. Mungkin Mobi hanya mau bermain ya. Sekarang kita langsung aja ke taman bermain, teman-teman. Oke, let's go.